Oh, Kak Yam. Kak Yam, minta maaf ya. Saya sedang mengajar kat depan ni. Sudah saya terdengar lagu ni nari-nari kat dalam kelas. Boleh tak Kak kurangkan sikit volume dia? Ya, cikgu. Maaf cikgu. Kami tumbuh sikit tadi. Kamu pendek ni pulak. Dari PA. Tutup radio. Maaf cikgu. Ha, tu lah kau. Aku dah cakap dah tadi slow. Kau lah kuat sangat lagu bukanya. Taklah, aku nak gembira pun tak boleh. Dia tu, aduh, kacau betul aku nak buat kerja. Aku sing, aku dah menari dah, joget-joget dah. Malas betul aku nak buat kerja macam ni. Tak suka betul lah dia tu. Kau aku. Ya, aku ada benda nak cerita kat kau. Apa pula kau ni? Aku ada masalah, Pia. Salah? Salah apa? Macam ni cerita dia. Mak, tadi kan cikgu suruh bayar yuran. Adik seorang je yang tak bayar lagi yuran tu. Yalah, adik. Nanti mak bayar. Sekarang mak tak ada duit lagi. Yalah, mak. Mak, beg pun dah koyak. Adik rasa mesti kawan yang koyak kan? Lepas tu dia letak benda ni. Adik janji dengan mak. Kita ni orang susah. Sekali kita orang buat jahat kat orang yang keingat, kita nak kena dengar. Kejap. Adik kemas ni semua. Dekat tak? Belakang. Yam. Oh, Yam. Kejap. Oh, Pak Man. Ha, hari tu aku datang. Kau tak ada kat rumah. Tu yang aku datang tengah malam ni. Macam ni lah, Yam. Aku ni sebab salah nak cakap kat kau ni. Anakku kan baru kahwin. Dia nak duduk rumah ni. Kau fahamkan apa maksud aku, Yam? Pak Man, waktu tu dekat macam ni, macam mana lah saya cari rumah, Pak Man? Tak apa. Bukan bulan ni. Bulan depan. Kau cari-carilah rumah dulu, Yam. Baiklah, Pak Man. Pak Man balik dulu. Jadi macam ni. Happy lah. Nanti adalah tu rezeki nak kau. Kita ni, PA. Kerja kuat. Tak pernah ponteng kerja. Bila kita nak kaya, PA? Sedih. Kita ni memang susah yang oi. Tapi cuba tengok kat rezeki. Bom sana, bom sini. Kita kat sini, duduk boleh. Selagi. Okey lah. Cepat sangat. Tengok kat semuk tu nanti. Okey. Aku pergi buat kerja aku ke depan tu. Aku pun. Okey. Okey. Weh, aku lupa dia aku. Bye.
Nanti saya belum sampai. Dah. Saya tak nak dengar banyak alasan kamu. Lagi 5 minit kamu tak hantar report kamu, I see you next semester. Tapi cik, saya baru sampai ni. Saya dengan tak sihat lagi. Saya nak kena jalan jauh ni. Sekejap saya sampai, cik. Hello? Cik? Ish. Sedang-sedang saja yang penting dia setia. Adik-adik, yang tu ni lantai. Tisu ni tempat dia, tong sampah warna hijau tu. Ni tempat dia. Makcik, for your information, you run college ni, bapa I yang tanggung. So, makcik punya gaji yang sikit cepur tu, bapa I juga yang bayarkan. So, makcik buat je lah kerja makcik. Amboi, kalau makcik report dekat pengatur, baru kamu tahu. Ni tak payah nak report-report lah makcik macam ni lah. Duit gaji makcik tu, saya pun boleh bayar tau makcik. Berapa sangat lah duit makcik tu, makcik ambil. Uish. Muda-muda lagi dah gila. Kau betul lah dengan orang tua ni. Sabar je lah aku. Masuk. Cik Syari, report. Saya ingat kan kamu nak jumpa saya lagi senin depan. Mana pula pos aku ni? Cik, saya minta maaf sekejap. Kejap, saya letak kejap je cik. Mana ni? Makcik, nampak tak beg adik aku letak situ? Hilang ah. Beg adik. Tak, makcik tak nampak. Kau jangan macam-macam. Engkau yang cuci dekat sini. Tak betul, makcik tak nampak beg adik. Aku nak guna adik tu. Kau jangan main-main boleh dengan aku. Aku nak guna adik aku doh. Kau tak mana? Kau bagi aku marah macam ni. Mana kau tak barang aku? Mana barang aku? Makcik nak temikai tu, RM2. Terima kasih, ambil nyeri. Jom. Terima kasihlah Nisa sebab belanjakan aku air. Aku dah tak ada duit sangat. Sampai nak beli air pun tak lepas, weh. Tak ada apa lah, Syah. Hari ini aku belanja kau. Nanti-nanti kau belanjalah aku pula. Ish. Geram betul lah aku dengan makcik tu. Berani kan dia ambil duit aku? Tunggu, aku nak report dia dekat pengurusan. Biar dia kena buang kerja terus. Orang akan resok kan Tasha. Nampak duit memang dah lupa dah halal haram. Ya tu. Syah, tu bukan makcik tadi tu kau? Macam boleh lah. Yalah Syah. Oh. Macam ni kau kan? Pagi tadi kau dah ambil duit aku, sekarang kau pergi menjoli kan? Tuan makcik! Kau nak ambil barang aku sangat kan? Ini belasan untuk kau. Hei, adik! Buat apa tu? Adik, nak apa pun yang beg tu? Adik, tolonglah adik. Adik, kau buang tu. Kau tak payah sentuh barang ni. Tapi aku kisah tu. Jangan, adik. Jangan!
kamu. Beretika lewat lisanmu itu, di mana letak benakmu? Aku bukan binatang, aku manusia. Kalau aku rekod muka makcik semalam tu mesti viral kan? Lepas tu masuk page yang Kak Keli. Muka depan dia tu kita letaklah seorang makcik kena tertidur mencuri. Ha. Ataupun muka depan metro. Besar terpampang muka dia. Macam acak lah kau ni. Betul lah, baru pada muka dia. Eh, teman masuk toilet kejap. Okay. Licik yang tandas ni, asyik baik tak kena muka aku. Eh, ni macam dompet aku. Eh, Tasha. Tak sangka, orang yang aku paling aku percaya, kianat aku sampai macam ni. Kau kawan aku tau, Lisa. Tak macam ni. Kau kena dengar dulu. Tak macam ni macam mana lagi? Sudahlah kau tu. Disebabkan kau, aku bersilap besar dengan makcik tu. Tasha, aku minta maaf. Eh, dah lah. Aku dah menyampahlah dengan kau. Kau keluarlah. Aku tak nak lah kawan kau. Ish. Aku dah tak nak tengok muka kau. Aku minta maaf lah kan? Belak lah weh. Sudah. Dah tepi lah. Jadi, hari ini bermulalah hidup aku menjadi insan yang baru. Untuk menebus balik salah aku, aku mengambil Makcik Yam dan anaknya tinggal bersama aku. Segala perbelanjaan anaknya ditanggung oleh Papa. Aku tahu, walaupun setelah apa yang aku buat ni, tak akan merubah apa yang dah berlaku. Tapi, setidak-tidaknya aku tenang. Aku tenang bila melihat Makcik Yam bahagia. Aku minta maaf. Sudahlah, weh. Marah kau. Oh, Pak Main. Ha, hari tu aku datang kau tak ada di rumah. Kau pergi mana? Weh, benda apa jatuh tu, weh? Weh. Makcik boleh sambung kerja.